sebenarnya kejadian urban nyuka terjadi semenjak Nabi Allah Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan watlu alaihim nabaa abnai Adam bil haqq. Hai Muhammad, utlu alaihim, ceritakan dia kepada umatmu nabaa abnai Adam bil haqq, tentang kejadian yang terjadi pada dua roh anak Nabi Allah Adam alaihi salam bil haqq, dengan cerita dan kejadian yang sebenarnya. In qarraba qurbana, bahwa dengan dua roh anak Nabi Allah Adam yaitu Habil dan Qabil, qarraba, mereka berkorban, kurbana akan sebagai kurban. Fatukum bila min ahadihima, Allah yang menerima hanyalah kurban dari salah satu keduanya, yaitu Habil. Walam yutakabbal minal akhar, dan Allah yang menerima kurban dari yang firadu, yaitu Habil. Qalalah aktulannak, Qabil berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Qala, Habil menjawab, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah cuma menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang ikhlas melaksanakannya hanya semata-mata karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kurban adai utro dengan Allah yang sebenarnya kurban. Bermula kisahnya adalah ketika Nabi Allah Adam diperintahkan kepada Habil dan Qabil untuk beliau menikah. Karena menurut keadaan darurat, orang yang nabak wadahnya cuma Nabi Allah Adam dan anak-anaknya. Siti Hawa setiap mengandung gebelahi dua rohani, dua roh ge mengandung sama dengan gebelahi anak kedua, kecuali yang terakhir yaitu Nabi Syis kenyen Hana Hiro ketakai Hana saudara sekandung. Karena keadaan darurah yang lagi yang Hana orang yang lain, maka perkawinan pun bakwadanya terjadi antar sesama yang be dengan yang sekandung. Maka Nabi Allah Adam diperintahkan kepada Qabil sebagai anak yang duha untuk mengkawin dengan Labuda, karena Labuda hana sekandung dengan Qabil. Sedangkan Habil adik daripada Qabil, diperintahkan oleh Nabi Allah Adam untuk ia mengkawin dengan Iklima yang sekandungan dengan Qabil. Iklima laka tadurang, karena anak syurga. Sedangkan Labuda anak dunia kurang laga dibandingkan dengan anak syurga. Sehingga Qabil menolak perintah Nabi Allah Adam. Bahwa tanya Nabi Allah Adam gelagi petunjuk bahwa Allah. Allah pun lebih petunjuk kepada
Nabi Allah Adam untuk yumukrubun kepada Habil dan Qabil. Kurban sama yang diterima oleh Allah sama dengan kurban orang yankin, sama dengan orang yankin yang berkahwin dengan diterima. Menurut syariat Pak Wadanya, kurban menurut profesi, maka pada Habil yang berprofesi sebagai pengembala dipilih salah satu domba yang terbaik. Bahkan menurut sebuah riwayat, nasinya ada domba yang cukup gegalak, cukup lagak, dan merupakan harta yang paling dicintai. Hoho yang gejak kebak, bahkan truk bak gebui sajan ke, yang dunggalak ke anak dombanya. Begitu tren perintah dari Allah untuk yubu kurban, maka anak domba tersebut bejo kurban. Berbeda dengan Qabil, genyen profesi sebagai petani, tapi sayang yang kurban adalah hasil pertanian yang hanaga. Apabila lantang keji na yang gerak, gepilih yang gerjen gepinah ke gubah gerok, ya ya hanagan baru berbun, bersih lagi buat kedayu, gejok gepeduh pak sabok gunung, Habil pun gejok domba gepeduh pak sabok gunung, bahwa dengan Allah geperlihatkan, gepeduh apui. Sebagai tanda untuk diterima oleh Allah, yang dijawab diampuni adalah kurban daripada Habil yaitu domba. Sedangkan kurban dari Qabil yang berupa kandung, sampai berkodrohinan adih lenyan, sampai ibajuk le cicit, han diterima oleh Allah. Itimo penyakit dengkilam hati Qabil, sehingga Qabil berkata, lapak tulangna, aku akan membunuhmu wahai Habil. Tapi kibat jawaban daripada Habil, qala, Habil menjawab, innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah yang diterima hanyalah kurban daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. La imbasata ilaika yadaka litaktulani, seandainya engkau wahai Qabil menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika litaktulani, aku tidak akan pernah menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Padahal Habil jiuh lebih tiga dan jiuh lebih perkasa dibandingkan dengan Qabil, tetapi han gebalah. Itulah menunjukkan akhlak yang terpuji dari seorang Habil, sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap kedaya. Takalan urung-urung awa yang berakhlak, takalan sejarah Hasan al-Basri bakti urut dengan kejak-jak dalam padang pasir merempak dan hirau tentera. Itaya menitenta drone itu lamiannya kejauhnya lamian Allah Abdullah. Pakar kerja itaya menitenta baku artinya dengan kebegan persiapan untuk gendam lambung. Ikalan menitenta hana baku pulang padang pasir itu, sehingga bungih tenteranya, kepanji tenteranya mulai tentera lawinya usik. Meipoh di Hasan al-Basri, han puah ipoh diikat bagi ihu menguda, sampai truk kampung. Bukalo leur kampung kapal lo tenteranya kayu Hasan al-Basri yo sang hanai juri. Gak pingat leur kampung hai tentera.
nyanyi kata tho yang kahu yang nyanyi kahu nyanyi Hasan Al Basri yang ternyata bin bi dan ranya hanya itu tho baik jauhnya Hasan Al Basri bagah-bagah itu ya lagi merah icum bak duun icum bak aki ibalik-balik jarak Hasan Al Basri pun kepumah lekepumah ke berdoa ya Allah lepuk ampun dosa dan teranyo ngetempatkan ke dan teranyo Singapura kiamat dalam syurga yang tak dendam mendingan oleh orang kampung kapal dengan ipoh berdoa ampun dosa dan berdamang syurga tinggal kedai yang oleh orang hai Hasan Al Basri pakannya yang berdoa bahkan hanya berdoa bijakkan diri menjawab oleh Hasan Al Basri benar kata dukung bambandu ijikali ipohlung ijikali hulung sama dengan dosa lung kabih kejih mandu dengan sebab jih lung klih dari dosa dan dengan sebab jih lung bebas dari neraka maka ik wajar lung urang yang telah berjasa bertambang lung lang surga halung balah kepajikan urangnya yang jung akhlak urang awal sebagaimana akhlak daripada kabil gedaya tiga jarut tujuh belah rakaat tawakkal yang jung akhlak gedaya maka wajar je lagi yo ya. Tapi di saat kabil genepo kabil Habil yang lebih tiga silakan. Long halung pala. Pakar lagi yang ini akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut akan Allah Tuhan segala alam. Long yuruk Allah. Allah lah yang pemilik segala alam. Inan ke bermulanya sejarah daripada Quran.